yang manis tapi bukan gula. Yang tak buta terlalu banyak, kok tuh manis sekali. Apele sama curi. Ya, apabila teman-teman tertarik ingin membuat video atau foto menyerupai bayi tadi ya guys, jadi prediksi wajah bayi dari seorang laki-laki dan perempuan seperti apa, laki-laki dan perempuan seperti video di depan tadi guys, yuk ikutilah tutorialnya berikut ini. Ya, untuk membuat foto bayi menyerupai laki-laki atau perempuan, teman-teman bisa iseng atau saat gabut ya, menggabungkan foto menggunakan ini guys, aplikasinya B612. Aplikasi ini bisa teman-teman install download dari Play Store atau App Store masing-masing HP ya. Karena saya sudah install, lalu saya klik aja aplikasi ini. Muncul tampilan semacam ini guys. Oke, kita klik efek. Oke, arahkan ke hot. Hot ini guys. Lalu pilih prediksi wajah. Oke, kita prediksi wajah bayi ya guys. Nah, tampilannya semacam ini guys. Prediksi wajah bayi bagi kita akan mirip ke siapa. Ini contohnya, kita mulai. Oke, masukkan foto ayah. Kita pilih. Fotonya harus close up ya guys. Ya, ini kita masukkan foto Kak Rizky dan Kak Lesti ya. Kita coba yang lagi viral nih, lagi panas-panasnya berita. Oke, dua foto ayah ibu. Nih tipsnya, gunakan foto dengan wajah, gunakan foto satu orang. Jadi backgroundnya itu harus satu ya guys, nggak boleh orang dua gini, nggak bisa ya. Gunakan foto yang tidak menutupi wajah. Oke, lalu kita oke. Kita tunggu berproses. Kita lihat iklannya guys, karena ini tidak berbayar atau free ya, pasti ada iklannya. Oke, lalu kita close iklannya. Nah ini guys, foto bayi kita. Kalau Kak Lesti Bilar ini memiliki anak perempuan, kira-kira menurut aplikasi ini perpaduan wajahnya semacam ini, cewek nih, perempuan. Kalau laki-laki jadi semacam ini guys. Oke, nah ini kalau kita gabungkan, nah akan menjadi semacam ini guys. Oke, ini langsung kita bisa simpan ya guys. Misalkan seperti ini, kita bisa langsung simpan dan otomatis sudah masuk ke aplikasi atau galeri daripada HP teman-teman. Oke guys, kita telah berhasil. Demikian tutorial bagaimana cara atau membuat foto perpaduan antara ayah dan bunda atau laki-laki dan perempuan, bayi itu mirip siapa ya, apakah ayah atau bunda. Apabila teman-teman suka dengan konten ini, silahkan like, comment, and share sebanyak-banyaknya pada sosial media teman-teman. Dan jangan lupa ya guys, tekan tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang kami upload dalam channel ini. Oke, saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa pada tutorial-tutorial berikutnya.